Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di lantai 5, tepatnya gedung Al-Fajar. Ya, di hari ini hari yang sangat indah dan sangat cerah. Tanggal 17 Juni 2017. Ya, melihat situasi, coba boleh kita lihat di lantai 5 ini. Ada satu yang indah. Ada satu kelompok, bahkan mungkin 5 kelompok, tapi satu komunitas, namanya komunitas burung kuntul. Nah, burung kuntul ini unik, burung yang adanya di jauh di sana, mungkin di kebanyakan di luar negeri, tapi ternyata ada di sini. Coba diperhatikan, ini ratusan, ribuan, jutaan, mungkin bahkan lebih. Dan ini hanya beberapa aja. Ada kalanya nanti dia berkelompok, konvoi bersama, terbang bersama, mengelilingi gedung Haji Muhammad Soeharto dan mengelilingi Menara Pemuda Perdamaian, juga Rahmatan Lil Alamin, yang memang masjid ini masjid terbesar se-Asia Tenggara. Menariknya adalah burung ini selalu menghiasi, mewarnai, berbunyi, menari, dan tak pernah henti mereka menyuarakan suaranya, membuat kita seakan-akan seolah berada di satu tempat yang pastinya tempat nun jauh di sana, tanpa ada komunitas manusia, tanpa ada sesuatu yang memang dihuni oleh manusia. Karena memang sifat burung kuntul ini adalah dia menyendiri, dan kalaupun ada yang ada satu kehidupan manusia di sana, dan mereka merasa nyaman, merasa tak terganggu. Ya, ternyata itulah di Mahat Al Zaitun, di mana di sini ada satu komunitas Sivitas Mahat Al Zaitun, tapi ada juga komunitas burung kuntul di sini. Mereka hidup saling berdampingan dan tak akan mengusik satu sama lain. Ya, itulah cerita sore hari di lantai 5 gedung Al-Fajar, tepatnya di Mahat Al-Zaitun. Okay, have a nice day. Good luck with Mr. Basiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah.